selamat sejahtera. Saya Nur Iza binti Abdul Razak, pelajar tingkatan 5 dari SMK Ungkak Aziz Sabak Pernam Selangor. Kod sekolah DEA6041. Sedikit mengenai saya, saya gemar akan aktiviti membaca dan menulis pada waktu lapang kerana saya berpegang pada kata-kata Buya Hamka, iman tanpa ilmu seperti lentera di tangan bayi, namun ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang guru subjek sejarah kerana saya ingin menanam jati diri yang teguh dalam diri anak muda. Di sekolah, saya memegang jawatan sebagai pengawas sekolah. Saya juga aktif dalam bidang kurikulum. Saya merupakan pemegang tali pinggang hitam pangkat 2 dalam sukan taekwondo. Malah, sejak bangku sekolah rendah, sudah berjinak-jinak dengan sukan memanah. Dan sejak itu, saya mula mewakili daerah di peringkat MSSS. Saya juga aktif dalam bidang penulisan. Saya mendapat tempat pertama dalam pertandingan pengkarya muda daerah tahun 2021. Saya pernah menyertai pertandingan pidato sayembara Bahasa Melayu 2021 kategori menengah atas dan matrikulasi peringkat kebangsaan. Pertandingan deklamasi sajak sayembara 2021 kategori menengah atas peringkat kebangsaan. Saya memilih buku bertajuk Teroka Sains 3, unit yang awak karya Dr. Wan Fahmi Wan Muhammad Nazari dan Dr. Nur Anis Abdul Hadi terbitan Teroka Sains Sendirian Berhad pada Mac 2021. Suka untuk saya ceritakan tentang penulis buku ini yang merupakan sepasang suami isteri. Dr. Wan Fahmi, Datuk Wan Muhammad Nazari. Beliau beroleh ijazah Dr. Falsafah PhD di dalam bidang bioinformatik dan biologi pengkomputeran dari The University of Edinburgh, United Kingdom pada tahun 2017. Dr. Wan Fahmi suka membaca fakta dan informasi berkaitan sains, teknologi dan sejarah. Seorang saintis yang bersemangat untuk berkongsi ilmu dengan masyarakat. Manakala Dr. Nur Anis Abdul Hadi juga merupakan graduate ijazah Dr. Falsafah PhD di dalam bidang epigenetik bioperubatan dari The University of Edinburgh, United Kingdom pada tahun 2017. Beliau suka membaca buku dan ia adalah kelaziman beliau bagi menambah ilmu pengetahuan yang tidak bertepian. Seorang saintis yang bercita-cita untuk memberi inspirasi kepada generasi muda. Buku ini bersaiz 148mm x 210mm dan mengandungi 151 halaman. Buku Teroka Sains 3 ini merupakan karya yang ketiga setelah penulis berjaya menerbitkan buku Teroka Sains 1 dan 2. Buku ini mendapat sambutan hangat daripada semua lapisan masyarakat. Hatta anak yang berusia 6 tahun sekalipun sangat meminatinya. Buku ini terbahagi kepada 4 bahagian. Bahagian pertama ialah prakata daripada penulis sendiri. Bahagian kedua buku ini merupakan sinopsis yang merupakan ringkasan singkat yang memberikan gambaran kepada pembaca tentang buku ini. Pada bahagian ketiga pula, penulis memaparkan fakta-fakta unik tentang manusia merangkumi badan, sel, genetik, darah, perbuatan seharian manusia, deria dan organ. Sebagai contohnya, tahukah anda bahawa otak kita menggunakan kira-kira 20% daripada jumlah oksigen di dalam badan kita? Jadi, dapat dikatakan kita memerlukan oksigen yang mencukupi untuk memastikan otak kita terus sihat, segar dan dapat berfikir dengan sempurna. Dan bahagian terakhir ialah bahagian keempat, iaitu glosari. Dengan adanya bahagian ini, pembaca boleh mencari halaman muka surat mengikut topik yang ingin dicari. Pada pendapat saya, kekuatan buku ini ialah bahan grafiknya yang berwarna-warni menarik minat pembaca. Selain itu, saiz bukunya juga sangat selesa untuk dipegang dan mudah dibawa ke mana-mana. Gaya bahasa yang digunakan juga amat mudah difahami oleh pembaca di semua peringkat umum. Tentunya menarik, bukan? Namun, masih ada kelemahan pada buku ini. Buku ini tidak mempunyai sebarang daftar istilah untuk istilah-istilah sains yang digunakan. Walau bagaimanapun, kekurangan yang kecil ini bukanlah satu isu yang besar bagi pencinta sains yang dahagakan ilmu.
Secara keseluruhannya, saya berpendapat buku ini amat baik untuk dijadikan bahan bacaan demi meningkatkan ilmu pengetahuan kita tentang tubuh kita sendiri.